Katingannya begini yang waduh mewah sekali. Waduh. Oke, lanjut Om. Nah, ini batu apa nih Om? Ini warnanya ungu. Agak ke apa nih? Campur-campur nih warnanya. Iya, benar. Ada bias ungunya, ada bias merahnya. Ini tetap warnanya merah sih. Oke, siap. Warna merah. Ini batu topas nih. Oke, topas. Karena topas ya maksudnya. Oke. Waduh, topas. Ini ya, biasa nih batu bling-bling semi precious. Betul. Ya kalau udah semi precious tuh batunya serem-serem. Iketan juga, aduh cakep nih. Iketannya cakep mikro satu juga. Oke. Okay. Mewah sekali ya. Benar-benar. Mewah sekali batunya nih, sama iketannya juga cakep sekali. Oke, bisa dipakai Om? Aduh, ya, cakep. Wah, bling-bling lah pokoknya. Waduh, ini keren serem banget. Keren banget. Lasternya. Lasternya sadis, nembak-nembak, meledak-meledak pokoknya. Oke. Cakep. Nah, ini bisa lihat memonya Om, ini nah, batu ini apa sebenarnya ini? Oke, okay. Natural topaz, ya. Beratnya 4,9 karat, Brazil ya Om ya? Brazil, ini kalau buat harian aja lah, batu-batu buat harian. Iya benar-benar, aduh. Buat style. Oke. Okay. Iketan juga cakep nih, mikronya tebel, karetnya bagus. Kualitasnya bagus, karetnya. Iya nih, aduh teman-teman nih yang mau batu topaz dari batu Brazil. Topaz ya, red. Warnanya red. Iya, lasternya bagus banget. Lasternya gila nih, Sabit. Oke, Om. Berapa nih Om buka nih Om? Ini 4,5. 4,5 juta? Oke, siap. 4,5 juta ikatan udah mikro, udah cakep. Iya, betul. Nah, kita sekarang ke merah-merah semua nih. Merah lagi nih. Oke. Ke ruby-ruby. Ke ruby-ruby nih. Waduh, nih warna-warnanya keren-keren. Oke, mungkin yang pertama dulu nih Om. Nah, boleh nih. Ini barangnya kristal-kristal semua. Iya, ini. Aduh. Jadi udah kayak kaca semua. Aduh. Oh, serem, iketan juga cakep iketan semua, iya pas semua nih iketan. Iketannya apa? Cakep. Oke. Jadi udah mewah lah. Benar-benar nih cuttingnya, ya cutting kotak semua nih. Aduh, cakep. Yang cutting kotak ini kan biasanya agak jarang nih. Benar-benar. Biasanya orang juga nyari yang kotak agak susah juga. Iya, biasanya jamrut nih rata-rata. Biasanya cuttingnya ini jamrut. Oke. Kalau di ruby biasanya standarnya opal aja. Iya, benar. Kalau yang kotak ini sangat jarang. Oke, bisa dipakai Om. Oh, ini bagus banget. Ya. Wah, ini keren. Iya. Aduh, cakep nih. Udah dapet. Oh, keren banget nih. Cakep-cakep. Jadi benar-benar kualitasnya ini udah bagus karena udah ngaca sekali ya. Iya, benar. Nggak kelihatan seratnya. Saking clean nih. Waduh, keren. Cakep sekali. Oke, bisa lihat memonya Om. Natural Ruby Corundum Mozambik ya Om ya? Iya, Mozambik. Oke, beratnya 2,47 karat. Wah, ada bling-bling mewah. Waduh, cakep banget nih lasternya. Lasternya bagus. Oke. Ruby Mozambik mahal gak nih Om? Ini bukanya di 6.000. 6 juta? 6 juta. Oke, ya. Siap. 6 juta mewah sekali barangnya. Iya, ini mewah banget nih. Lasternya juga cakep. Lasternya bagus, ikatannya juga bagus. Mantap lah pokoknya barangnya. Oke, 6 juta. Oke, siap. Nah, lanjut. Ini sama nih. Nah, iya ini kotak juga ya. Kotak juga. Oke, waduh, cakep-cakep. Sama. Keluarga sama. Mozambik juga ya? Sama-sama Mozambik. Oke. Ini barang juga istimewa, sama-sama istimewanya. Iya, ini sama. Betul. Aduh, ini mirip nih, kembar nih. Kembar nih pokoknya. Cuman mejanya lebih besar nih. Oke. Ikatan juga sama-sama. Oke. Bisa dipakai Om dua-duanya Om. Nah, ini. Oke, waduh, cakep. Wah, ini bling-bling lah pokoknya. Oke, okay, siap. Bisa lihat memonya Om yang ini. Sama Natural Ruby 2,54 karat Red Origin Mozambik. Oke. Okay. Ini udah barang-barang kaca lah ya. Iya, benar. Ini keratnya lebih besar sedikit ya, aja. Okay, kalau siap. Secara warna, kualitas sama semua. Sama semua ya. Ini ya ini makanya mikronya lebih besar aja. Betul. Batunya sedikit lebih. Karena besar ya. Oke. Okay. Waduh mantap pokoknya nih. Oke, tunggu. Nyala lah pokoknya nih. Nah, ini berapa nih Om kalau yang agak lebih besar? Ini 6,5. Oke, beda 500 ya. Oke, 6 juta dan 6,5 juta ya. Silakan nih teman-teman Ruby Mozambik.
Mozambik udah gua ada yang bagus ya. Oke. Okay. Udah ngaca, laser bagus. Dan ini cuttingannya asik. Iya, cuttingannya. Jadi buat cowok tuh keren sekali. Iya, benar. Jarang nih cuttingan. Nah, ini baru yang sudah agak oval nih, Om ya. Iya, ini yang standar cuttingan di Ruby oval. Oke. Okay. Waduh, ini merahnya lebih ini ya. Nah, ini kalau ini lebih merah. Iya, betul. Kalau barang-barang yang seperti ini dia biasanya lebih red nih, Bang. Oke. Okay. Waduh, ketannya juga cakep ya. Kalau untuk segi kualitas barangnya clean-clean yang ini nih. Iya, betul. Ini di warna bagus. Oke. Okay. Kalau mau ngejar warna ini Pak. Iya, benar nih merahnya. Aduh. Kental banget nih. Bisa dipakai nih. Aduh, ini sama-sama besar juga nih. Aduh. Wah, iya nih, merahnya lebih tua. Lebih tua lagi merahnya. Oke, okay, bisa lihat memonya. Okay. Natural Ruby Corundum 3,72 karat. Oke, okay, lebih besar ya, Om ya. Iya. Yeah. Mozambik, oke okay, siap. Oke. Okay. Kita juga micro setting. Iya. Tebel-tebel ini. Aduh, cakep-cakep. Nih, silakan nih banyak pilihan. Banyak pilihan di Ruby kali ini. Oke. Okay. Nah, ini yang lebih besar lagi, nyampe berapa nih, Om? Ini 6,5. 6,5 juta ya, juga ya, oke. Okay. 6,5 juta. Ini barangnya clean. Oke, okay, siap. Nah ini nah, satu ini lagi yang, oh ya ini cuttingan oval juga. Cuttingan oval juga. Oke. Okay. Ini lebih besar lagi nih mejanya. Oke, okay. Ukurannya lebih besar lagi ya. Bisa dipakai Om. Waduh, keren. Wah cakep nih. Waduh, merahnya top-top. Oke, okay. Bisa lihat memonya Om. Aduh ini cakep. 3,85 karat. Oke, okay. Origin Mozambik. Tebel-tebel. Jadi udah mewah-mewah. Oke, okay, teman-teman ini banyak pilihan. Ini juga warnanya agak gelap juga nih. Iya, warnanya juga bagus. Kristal-kristal. Betul. Nah ini sampai berapa nih Om? Ini 6,5. Oh sama ya? Iya. 6,5 juta dua-duanya ya? Oke. Okay. Silakan nih teman-teman nih. Ada pilihan nih, 4. Ada yang kotak, ada yang oval. Oke. Okay. Ada yang kotak, ada yang oval. Oke, okay, Mozambik semua nih Om ya. Oke, okay, lanjut Om. Nah, ini kita ketemu lagi nih. Nanti ketemu lagi ya. Batu biru. Batu biru. Sempat jadi rebutan nih kemarin. Oke. Okay. Dan sudah laku ya yang sebelumnya Om. Yang kotak sudah laku. Oke. Okay. Dan waktu itu batunya apa itu Om? Nah, itu yang keluarnya kemarin kan di tetap di natural topaz ya. Oke. Okay. Cuman colornya dia di Swiss. Swiss blue. Oke. Okay. Nah, nah, kalau yang sekarang nih Om? Yang sekarang ini lebih bagus lagi. Oke. Okay. Karena di keluarnya London. Oke, okay, siap. London blue. Waduh. Wah ini juga seperti kemarin. Cuttingnya mirip-mirip ya Om ya? Cuttingnya sama. Jadi udah kayak seperti ya, jarum ya? Jarum-jarum. Waduh. Cuttingannya begini yang waduh mewah sekali lah. Waduh ini bagus banget nih birunya. Bagus sekali birunya. Cakep. Oke. Okay. Dan barangnya benar-benar mulus. Oke okay, silakan nih. Nanti jadi rebutan lagi nih biasanya. Soalnya ini dapatnya juga susah ya Om ya? Iya gampang kalau barang-barang begini. Dan okay. Besar nih. Betul. Sama, kebetulan juga keraknya sama sama kemarin 33 krak. Oke. Okay. Iketannya juga cakep nih, aduh. Setting ya, custom kalau barang-barang ini udah. Oke. Okay. Tebal sekali nih iketannya. Juga. Bisa dipakai Om, ini besar nih teman-teman nih kalau. Oh, ini besar sekali barang. Udah besar, kualitas bagus lagi. Aduh. Jadi serem. Lebih serem lagi nih ini bener. Kemarin. Kemarin masih di Swiss blue ya. Ini London blue ya. Oke. Okay. Mungkin bisa lihat memonya Om. Aduh, seperti biasa nih, kolektor. Iya. Asia, Singapura, Malaysia nih. Aduh. Oke, okay. 33,70 karat ya Om ya. Oke, okay, London Blue Topaz. Nah, biasanya udah favorit di Topaz sudah London nih. Betul. Aduh, cakep-cakep. Nah, ini kebetulan barang ada nih. Saya juga ya dapat lagi yang begini. Okay. Cuma dengan cuttingan berbeda. Kalau kemarin cuttingnya ini memang agak sedikit ekstrim ya. Ya kalau dipakai itu terlalu besar sekali. Oke. Okay. Kalau ini untuk buat dipakai harian masih nggak masalah. Oke, okay, silakan nih. Para kolektor batu sultan nih, aduh ini bagus banget nih. Bagus sekali nih. Dan jarang-jarang nih. Cakep sekali. Oke. Mantap. Oke, okay. London ya. London Blue Topaz nih sebesar ini sampai berapa nih Om? Aduh. Kemarin sama di harga 18 juta. 18 juta. Oke, okay. Teman-teman silakan nih. Kalau yang nggak kemarin apa nggak kebagian sih. Ini masih ada lagi dan ini berbeda ya, ya. Ini London Blue ya. Ini London Blue nya. Waduh, cakep. Cakep sekali barangnya. Iya nih, jarumnya aduh. Ya kalau dilihat berkilau-kilau. Tuh, kilau-kilaunya sampai ke atas. Benar-benar. Serem. Oke, okay, luar biasa. Barangnya tuh cakep sekali.
Oke, 18 juta. Oke, siap. Nah, ini yang ke safir nih. Oke, nah, kita ke safir dulu. Kebetulan ada cabochon star safir. Oke, siap. Nah, ini dia. Waduh, ini body kristal semua. Body kristal sekali, warna juga bagus ya. Oke. Jadi memang saya suka dari batu ini sangat kristal, body glass lah. Oke, siap. Body glass kayak warnanya. Dan starnya juga cukup tajam. Oke. Wah, ini barang juga asik, barang. Oke. Bisa dipakai Om. Oh, ini cakep nih. Cakep. Biasanya yang suka barang-barang. Iya, ini birunya juga ini lebih bagus. Iya. Body glassnya itu cakep sekali, benar-benar kristal. Oke. Kita bisa kelihatan yang sampai dalamnya. Benar-benar. Saking kristalnya barang. Oke. Kita kan perak ya, model-model pakai taper. Iya, betul. Jadi ya memang barang ini. Sudah ada memon ya? Sudah. Oke. Okay. Natural Star Blue Sapphire 5,5 karat. No hit Sri Lanka. Ya, oke. Okay. Ya, barang no hit nih. Mantep kalau udah barang-barang no hit. Aduh. Cakep lah. Udah no hit tapi bagus lagi kualitasnya jadi. Iya, kayak gini layak di koleksi kalau barang-barang Sapphire. Okay. Sri Lanka yang no hit, starnya bagus, bodinya bagus. Clean ya. Jadi kualitas sudah lumayan. Iya, benar. Oh, oke. Okay. Ini ada koleksi saya. Betul. Yang bagus. Ya, ini teman-teman nih. Sri Lanka nih, no hit lagi, aduh mantep pokoknya nih, ini keren banget, saya suka karena badannya ini yang benar. Sampai ya, sampai ya. Berapa nih Om? Ini 20 20? Oke, silakan ya teman-teman. 20 juta Sapphire Sri Lanka, ya star no hit, oke. Kita ke merah lagi nih Om. Merah lagi ketemunya. Tapi okay. Yang merah ini yang biasanya yang dicari-cari orang ya. Oke. Okay. Karena kalau bicara ruby, orang condongnya ke negara si ini lah. Oke. Okay. Dan ini yang birmanya. Oke, okay, ini yang fanatik birma nih, silakan. Biasanya kalau udah ruby fanatiknya ke birma ya. Nah, kita ada stok saya yang birma. Cakep nih warnanya. Wah, besar juga lagi nih. Meganya bagus ya? Iya, benar-benar. Jadi bagus banget, jadi batunya kelihatan besar dan warnanya itu yang pedes sekali. Iya, aduh cakep. Cakep sekali barangnya, merah sekali. Ikatan juga cakep. Ikatan ada mikro juga. Oke, bisa dipakai Om. Waduh ini ruby birma nih, aduh. Wih mantep, biasa yang panel dipakai birma nih. Betul-betul. Sebuah ada. Dan itu sertifikat ya, sertifikat besar ya. Oh sertifikat besar, oke. Okay. Boleh lihat Yong. Oke, okay, pinky thread medium 2,44 karat. Oke, okay, hit only Om hit ya. Hit only. Oke. Okay. Treatmentnya masih bagus ya. Birma Myanmar. Oke, okay, 2,44 karat. Oke. Okay. Sudah sertifikat. Sudah sertifikat. DGL. Oke, okay, siap. Kalau bicara warna sih bagus sekali. Oke. Okay. Ya. Nah, ini barangnya kristal juga. Waduh, cakep-cakep. Sampai berapa nih Om Birma? Ini di 23. 23 juta. Oke. Okay. Waduh. Dengan treatmentnya hit only ya. Oke, okay, silahkan nih kolektor fanatik birma ya, Ruby. Fanatik birma udah sertifikat besar, buku besar jadi. Oh, oke. Okay. Mantap lah. Oke, okay, hit only. Kita ke warna hijau lagi nih. Ke hijau lagi. Nah ini hijau biasanya baris-barisan belakang ini terakhir-terakhir yang pamungkas banget. Oke, okay. Oke, okay, siap. Ini kebetulan ada koleksi jamrut yang kualitasnya udah bagus. Oke. Okay. Dari segi warna terus juga kekristalannya ya. Oke. Okay. Ya ini kebetulan saya ada Columbia yang bagus ya. Oke. Okay. Ya warnanya nyala banget. Loh. Betul betul. Sangat sangat nyala. Ini gelap aja kelihatan sekali. Oke. Okay. Ketannya juga cakep. Ketannya juga bagus mikro setting. Ini Columbia dengan kualitas yang bagus. Betul betul. Bisa dipakai Om. Aduh cakep loh. Oke, okay, aduh, cakep nih, ya. Ideal nih, iya. Saya sih nggak ideal. Betul betul. Untuk jam segini enak dipakainya. Okay, lasternya juga cakep nih. Waduh, lasternya keren banget. Iya betul. Nyala lah pokoknya. Oke, okay, sudah di memo? Sudah ada. Oke. Okay. Kebetulan udah pakai TNBRI. Oke, okay, siap. Natural Emerald Green 2,15 karat. Oke. Okay. CM Minor to Moderate ya Om ya. Iya, masuk ke CM Minor. Jadi emang kualitasnya udah bagus ya. Oke. Okay. Emang kalau yang lebih bagus yang tadi. Betul. Nah, ini insignifikan. Insignifikan ya. Ya. Oke. Okay. Ini yang saya mainin. Oke.
tapi ini Kolombia. Kolombia, oke. Okay. Yang ada yang pasti fanatik-fanatik. Iya, silakan. Origin silakan ini. Memang karena ada yang fanatik juga. Kita bedain sih, memang kualitas Kolombia itu memang bagus ya. Kita bisa akui. Nah, ini dengan kualitas apa? Komennya yang saya minor ini yang signifikan, tapi okay, dengan origin yang berbeda. Okay. Ini Afrika, ini yang Kolombia. Oke, okay, siap. Memang kenapa orang carinya yang Kolombia, memang kualitas dari Kolombia itu bagus. Oke, okay, siap. Udah diakui di seluruh dunia, dan orang-orang lama juga pasti banyaknya yang Kolombia. Oke, okay. Sampai berapa nih om Kolombia? Kolombia dengan ini di harga 20. 20? Oke. Wah, ada mikronya juga bagus. Iya, betul-betul. Warnanya bagus. Warnanya bagus. Wah, benar-benar auranya bagus. Okay. Ya. Aura yang bagusnya. Katakanlah barang mahalnya. Iya, betul. Oke, okay, tetap dipakai om. Ya. Yang terakhir nih, sama ya, jamrut juga. Oke. Okay. Nah ini ya sama. Saya punya Kolombia. Oke. Okay. Jamrut ya sama-sama bagusnya. Okay. Cuman ini packagingnya di ringnya berbeda. Ini pakai emas berlian. Aduh, emas berlian ya. Ya. Oh, oke, okay, siap. Jamrutnya Kolombia ya om ya? Sama-sama Kolombia. Kualitas sih, emang secara kualitas lebih bagus di ini. Iya, iya, betul. Komennya juga bisa dilihat. Nah, ini masih ke saya moderate. Oke, siap. Bisa lihat nomornya. Natural Emerald Green 2,91, CE moderate ya om ya? CE moderate. Oke, okay, Kolombia. Ini besar. Bisa dipakai om ya, bisa lihat. Kalau segi warna lebih bagus ini. Oke, okay, karena warnanya lebih tua ya. Nah, ini agak sedikit muda, cuman dia punya keunggulan masing-masing. Oke. Okay. Tapi yang orang yang pengen langsung ringnya pengen emas berlian ya ini ada pilihan. Ya, oke. Okay, siap. Nggak mau repot-repot lagi, mas ada yang okay, gak, yang sudah pakai emas berlian, mudah-mudahan ada nih. Dan ini emas-emas lama nih, barang-barang lama. Betul, kita betul. Kita lihat dari desain. Ya, desainnya desain ikatan lama ini. Berarti biasanya kalau ikatan lama tuh emasnya bagus. Betul. Emasnya bagus-bagus biasanya. Dan berliannya juga bagus-bagus. Oke. Okay. Oke, okay, sampai berapa nih om yang emas berlian? Ini di 35. 35? Ya, oke, okay. Silakan teman-teman. Ini ada pilihan aja. Mau yang pakai silver atau yang pakai gold. Oke, okay. 35 juta. 35 juta. Termahal kita hari ini. Iya, termahal di episode ini. Oke. Okay. Tapi memang katanya bagus. Oke. Okay. Seperti biasa om, harga. Seperti biasa semua masih nego. Masih nego ya om ya. Ini kebetulan ada beberapa pilihan, lumayan banyak lah kali ini. Betul-betul. Ya, saya paling baik 10, ini okay, agak lebih juga. Oke, okay, ini teman-teman silakan yang bisa langsung ke Blok M Square, langsung bisa lihat barangnya langsung. Iya. Okay. Atau tanya via WhatsApp juga boleh, Om. Iya, silakan. Oke. Okay. Mungkin kali ini cukup sekian dulu, Om. Seperti biasa, semoga bermanfaat untuk teman-teman nih. Sama-sama. Biar tahu ini untuk batu-batu ini yang bagus dengan harganya ya om ya, benar. Dan beberapa batu juga kita baru pernah lihat juga nih ya, ada beberapa baru yang dikenal ya, betul-betul sambil belajar mungkin kali ini cukup sekian dulu, kapan-kapan kita balik lagi nih om. Oke, okay. Terima kasih banyak.